sekarang istrinya salah Pak Ustaz. Pulang gak berbulan-bulan, gak jujur, gak meninggal ternyata masih hidup, masih dibelain juga. Lilis memang salah. Dia juga tahu kalau dia salah. Saya juga marah kok sama dia. Tapi cara kamu itu kayak... Kayak apa? Halo, saya Indra Birowo mengucapkan terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa minta subscribe, like, komen, share-nya ya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 WIB hanya di RCTI. Oke! Malulan, ingat Jessica nungguin lo di kampus. Belum lagi Rosana. Dia ngejar-ngejar lo dari semester pertama. Bokapnya itu anggota DPR. Lumayan, lo lulus bisa langsung kerja. Jelas lo. Nih, yang gue maksud tadi, ada fakta baru yang gue tangkep kalau... Kenapa lo ngeliatin gue serius kayak gitu? Lo ngeblank, pikiran lo Febri terus. Kalau dari tadi. Aduh. Ciyoyo ada, Mak. Masuk dulu, Mak. Saya kasih tahu Ciyoyo. Jun? Ya. Kesini? Iya. Ya udah, aku kasih tahu Bu Yoyo dulu ya, Pak Asep. Oke, Pak Asep. Oke, cerita. Misi. Masuk. Mak bingung sih. Iya, Mak. Tapi Asih juga bingung. Bapaknya Febri. Asih teh udah bicara, Mak. Tapi bapaknya Febri teh selalu bilang, "Iya, iya." Tapi teh masih begitu. Tapi kalau Aceng sama aku meribut terus kan malu sama orang-orang sih. Mereka kan besan. Iya, Mak. Mudah-mudahan Pak Ustadz teh misalnya berhasil ngedamain mereka ya, Mak. Mak kok ragu ya? Aceng belain Lilis, Pak Ustadz. Ya wajar atuh kum kalau suami belain istrinya. Ya sekarang istrinya salah, Pak Ustadz. Pulang gak berbulan-bulan, gak jujur, gak usah meninggal ternyata masih hidup. Masih dibelain juga. Lilis memang salah. Dia juga tahu kalau dia salah. Saya juga marah kok sama dia. Tapi cara kamu itu kayak... Kayak apa? Bicara tuh jangan dipotong dulu. Kamu tadi bicara juga tuh saya. Ya udah makanya ngomong aja sekarang, cepat. Oh. Iya, Kum. Jadi begini. Kalau menurut saya, Doi. Nanti aja ya, Doi. Nanti ya. Nanti aja apa ya, Pak Ustaz? Iya, kamu bicaranya nanti aja ya. Tapi aku nyuruh saya bicara ini, Pak Ustaz. Iya, nanti aja ya. Oh. Iya, Pak Ustaz. Interupsi, Pak Ketua. Menurut hemat saya, Pak Ketua, ya, Goceng Sarkum itu harus berdamai. Gak ada ribut-ribut lagi, karena saya orang paling kaya di Ciraos, paling benci lihat orang miskin pada berantem. Oh, ini lagi ya? Udah diam kamu, dang, diam. Tapi saya mau kasih tau. Udah diam. Aduh, ini gimana lagi sih? Kan tadi Pak Ustadz udah bilang ke saya, nanti. Ya udah nanti, makanya saya diem. Jangan pelin-pelan atuh Pak Ustadz. Kalau AA, kalau BB, yang tegas. Jangan AA, BB. Ya. Wah, masih. Ya ampun, ini confusing ya, sama confusing ya. Kita sama-sama usaha supaya Akum sama Aceng damai lagi ya sih. Insya Allah, Mak. Lilis teh kumaha emak? Lilis, ya begitu. Dia sudah beberapa kali datang ke pangkalan angkot nyari Aceng, tapi Acengnya, emak takut Lilis. Lilis akan terus dihantuin perasaan bersalah sih. Emak bukan belain Lilis. Tapi ya
apa yang dialami Lilis selama ini memang berat. Mulai dari kerusuhan di Hong Kong, terus sampai dia kembali ke Ciraos. Iya, Esi juga mikirnya begitu. Kasian Lilis. Iya, semua juga kasian sih. Mulai dari Aceng, Akum, Lilis, Febri, kamu juga. Tapi ya inilah kenyataan yang harus kita terima sih. Iya, Mak. Febri lagi apa? Febri lagi kerja. Hah? Kerja? Di mana? Di toko obat. Toko obat mana? Tempat pastinya Esi nggak tahu, Mak. Tapi kalau kata bapaknya Febri, ya teh lumayan jauh dari Ciraos. Ya Allah, Febri. Mak? Mak nggak tahu sih. Kita berusaha aja supaya Aceng sama Akum bisa baikan lagi ya sih. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emak udah bicara sama Pak Ustaz. Kamu ngajarin emak, Yo. Bukan, Mak. Bukan begitu, Mak. Maksud Yoyo. Ampun, kamu nenek-nenek tua. Yoyo itu kan cuma tanya, kamu sudah bicara sama Pak Ustadz atau belum? Ya bilang aja udah, gak usah pakai ngajarin segala. Kalau kamu mau belajar, sama Tatang sana. Berisik kamu burung merak. Ada yang lucu? Enggak, Mak, enggak ada. Emak sama burung merak sudah ke rumah Kemi. Tapi Keminya ada di balai warga, rapat DPC soal Aceng sama Akum. Kamu nggak lihat kalau saya kemarin? Ya, itu udah kebanyakan bicara. Kamu harus lihat. Sekarang udah disuruh sama dia aja, Mak. Ribet banget. Maaf, Ustadz RW. Ada yang bisa saya bantu? Oh, tidak ada, tidak ada. Kamu tetap jaga di luar ya. Larang kalau ada yang mau masuk ya. Siap, Ustadz RW. Ming. Iya, Ustadz RW. Kamu punya minyak angin? Minyak angin? Ada di motor, Pak Ustadz RW. Sebentar saya ambil. Ya sudah, Mak berharap kamu bisa membantu. Insya Allah, Mak. Dua kali. Kalau kamu mau cingum tangan saya, enggak usah. Wakili nenek-nenek tua ini aja. Jadi kamu cium tangan nenek-nenek tua itu dua kali. Jelas.